wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu dalam agama Islam. Belum kan? Kita mulai ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, adab bertamu dan menerima tamu itu penting karena dia adalah adab. Jadi gini ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kadang-kadang kita ini kan sering ya bertamu dan menerima tamu. Sekarang kita bahas dulu adab bertamu. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian, hatta tasta'zinu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu, atau mengucapkan salam, ila ahliha. Nah, jadi kita itu datang kepada rumah orang harus ada izin dan salam. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini, Bu, adabnya. Ibu kan ketuk pintu rumah orang tuh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Langsung ibu posisikan badan ibu di samping pintu. Jangan depan pintu, tak boleh. Paham maksudnya ini? Biasanya depan pintu. Jadi gini, tok tok tok, assalamualaikum, langsung berdiri samping pintu. Pintunya ini nih, kita kayak gini, tok tok tok, assalamualaikum, langsung sampai belakang pintu, samping pintu. Nanti kalau dia buka, siapa? Nela, Bu. Oh, Bu Nela, baru nampaknya nih. Kayak gitu ya. Itu adab, karena bisa jadi ahlul bait banyak dia tidak mengizinkan kita menengok apa yang ada dalam rumahnya. Nah, salam itu maksimal cuman bisa 3 kali saja. Kenapa hanya boleh 3 kali? Karena menerima tamu itu sangat baik, tapi tidak ada kewajiban. Maksudnya apa? Kalau sudah 3 kali pulang, kata Rasulullah. Kenapa kita pulang? Karena belum tentu ahlul bait siap dengan kedatangan kita. Kadang-kadang di dalam dia bertengkar dengan suami istri. Kadang-kadang di dalam anaknya lagi sakit 3 orang. Kadang-kadang di dalam anaknya lagi tak sehat 3 orang. Maka dia tak siap menerima kita. Jangan dipaksa. Iko ndak dicelik-celik, utuhnya aduh, utuhnya aduh.
Inti-inti terus bokolong ada tu jangan ya. Jadi jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian. Nah, setelah itu diperintahkannya untuk masuk. Silakan masuk, Bu, masuk. Ingat ya, diperintahkan masih masuk, belum duduk lagi, Bu. Nah, kalau dia bilang duduk, Bu, duduk. Masalahnya kalau dia enggak nyuruh duduk. Dia cuman bilang silakan masuk. Terus ibu pengen duduk, gimana caranya? Bilang sama dia, izin ya Bu, saya duduk gitu. Dah? Pertama ngapa tadi ucapkan? Salam. Badan dibalik pintu. Lalu disuruh masuk ma? Masuk. Suruh duduk duduk. Kemudian yang kelima, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi kalau ke rumah orang tuh tundukkan pandangan. Jangan celiak-celiak kiri kanan, diancak gordennya ya. Kredit atau cash kok. Ah jangan. Tundukkan pandangan. Tak boleh banyak-banyak lihat kanan kiri, ada sarang laba-laba rupanya. Ah jangan. Tundukkan pandangan. Setelah itu apa? Setelah itu kita sangat dianjurkan nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang tidak ada. Saya ulang, nikmati apa yang ada. Jangan tanya apa yang tidak ada. Banyak kita ini, kalau kita lagi bertamu ke rumah orang, dikasihnya soto, ladonya ada Bu. Ha. Dikasihnya bakso, wis, ini kalau ada kerupuk mantap nih Bu. Kerupuk tidak ada. Atau misalnya, ibu bertamu ke rumah orang, tisu ada Bu, tisu ada Bu. Gimana kalau enggak ada coba? Hati-hati kalau arisan. Ditaruh orang bakso, belum ahlul baitu selesai menaruh, kicap 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 tunggu sila dulu Ma. Kicap 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 tunggu dulu. Kalau enggak ada nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Oke, dikasihnya bakso. Oh iko, kalau ada kerupuk ayam mantap. Itu hati-hati loh, itu akhlak tak bagus, akhlak tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu bukan sekedar dosa, tapi hidup ini tak nikmat. Coba nih ciri-ciri orang gak bersyukur nih. Di rumahnya banyak baju, di lemarinya banyak baju. Tapi setiap dia ngambil baju, apa katanya? Nggak ancak doh, taruhnya lagi. Baju ini nggak bagus, ditaruhnya lagi. Baju ini nggak enak, ditaruhnya lagi. Ini warnanya bagus, tapi di pinggangnya nggak enak. Dia tadi yang beli baju itu, dia yang milih baju itu, bisa dia bilang baju itu nggak enak? Artinya apa? Itu orang yang dia punya banyak tapi tidak bisa menikmati rezekinya. Tidak ada baju yang bagus di mata dia, padahal dia yang beli. Itu ciri-ciri orang gak bersyukur. Baru dia makan sate, deh enak lagi yang di situ amat dia. Yang di sini ini gak bisa dia nikmati. Dia makan sop. Banyak kali minyaknya, tak bisa dia tengok, dagingnya lembut, dia tak bisa nengok, matanya tertutup, makanya dia jadi orang tak bersyukur. Dimakannya jus, diminumnya jus, kurangnya iya, yang kurang aja dia bahas. Itu ciri orang gak bersyukur. Selain dia berdosa, dia tidak akan pernah bahagia. Bayangkan sebanyak itu baju, dia tidak bisa merasakan indahnya baju itu. Padahal dia yang beli kan, dia yang pesan, dia yang milih model. Beberapa waktu aja, udah jelek kan ya. Itu, na'udzubillah. Oke, jadi diubah. Kalau bisa semua baju yang kita beli itu kita suka. Semua yang kita pakai itu kita happy. Balik kepada tamu tadi, nikmati apa yang ada.
jangan tanya apa yang dah ada. Lalu kemudian setelah itu, kalau urusan selesai, pulanglah. Janganlah mau badang ngongo-ngongo di rumah orang. Kalau urusan selesai, pulang. Itu adab bertamu. Adab bertamu sudah clear? Kita masuk yang kedua. Adab menerima tamu. Menerima tamu itu mulia. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu. Ketika tamu datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menangis, terharu. Senyum. Tapi ketika tamu itu pulang, Aisyah menangis ketakutan. Dilihat oleh Rasulullah, "Ya Aisyah istriku, kenapa ketika tamu itu datang tadi engkau menangis suka dan terharu, sementara ketika tamu itu pulang engkau ketakutan?" Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? "Aku menengok ya Rasulullah, seakan-akan tamu itu datang dia membawa bunga-bungaan dan buah-buahan. Dan aku menengok ketika dia pulang dia membawa ular dan kalajengking. Apa maksudnya ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Itu adalah perumpamaan rumah yang ditatangi tamu oleh orang. Ketika tamu datang membawa rezeki, ketika tamu pulang mengangkat bala dan musibah." Itulah hikmah kedatangan tamu. Maka idealnya kalau kamu datang, tamu datang tuh kita happy. Kok enggak tamu datang, dela datang lo nyoleha. Nah, cuman permasalahannya adalah boleh tidak kita itu menolak kedatangan tamu kalau kita sudah mengindikasi tamu itu sudah terindikasi setiap dia datang kita gosipin orang sama dia. Setiap dia datang kita gibah. Setiap dia datang kita gibah. Boleh enggak menolak teman yang kayak gitu? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Jadi kita enggak terima kedatangannya. Kita di rumah saja. Untuk menghindarkan dia dan kita daripada dosa. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itulah sebab hati-hati dalam menerima tamu dan berkawan. Karena ghibah dan ada beberapa orang yang kita tidak boleh terlalu dekat dengannya. Yang pertama adalah orang yang suka gosip. Jangan terlalu dekat karena gosip itu menular. Kita tidak pengen gosip, udah bertaubat, udah hijrah. Datang orang ke rumah kita, "Ibu Tuhan, sejak ganti suami banyak kulkas 8 pintu di rumahnya. Iyo yo, banyak mana gayanya." Dah, nular. Apalagi yang nular? Yang nular adalah mengeluh. Ngeluh itu nular. Contoh misalnya kita mengeluh, kita bilang apa? "Deh, misalnya kita sakit-sakit lutut nih ha." Lalu apa kata teman kita? "Iya, rasa mau mati rasanya ya. Sakit-sakit lutut." Nah, ngeluh itu menular. Jadi boleh kita menolak kedatangan orang lain kalau orang lain itu terindikasi mengajak kita kepada dosa. Tapi ketika tamu itu datang, dia tidak ada indikasi, kita terima dia. Oke? Kita jawab salamnya, ambil kerudung, suruh dia masuk. Dah. Setelah dia masuk, kita izinkan dia duduk. Nah, kalau bisa jangan tanya banyak hal kepada dia. Misalnya nih suka nanya, "Mana suami? Mana anak? Nggak datang? Nggak mau dia datang?" Nanti khawatirnya ketika anaknya memang tidak mau datang, nggak mungkin dia bilang, "Nggak mau anak aku datang ke sini." Nggak mungkin. Dia akhirnya berdusta. "Anakku kuliah, suamiku kerja." Orang berdusta gara-gara kita. Maka ibu-ibu, jangan suka menanyakan hal yang enggak patut ditanyakan. Hati-hati.
Ini kadang-kadang datang tamu ke rumah ngantar undangan, Bu, ini anak saya mau pesta, anak saya perempuan namanya Yanti. Datang ya Bu, oh Yanti. Orang mana suaminya? Orang Bukit Tinggi, Bu. Di mana kerajonya? Coba. Jadi banyak ibu-ibu nih kayak Badan Pusat Statistik nanya kerja orang. Hati-hati Bu, nasib kita ini gak semua sama. Saya sering di stasiun atau di airport itu saya duduk sendiri, lalu saya mendengar percakapan ibu-ibu dan anak muda. Dari mana dek? Mau ke Jakarta Bu. Ngapain di sana? Kerja Bu. Apa kerjanya? Nah, coba. Seandainya kerja dia itu pekerjaan yang biasa dan bahkan dia malu menyebutnya, terluka hatinya. Saya punya teman usia 45 tahun dan 43 tahun. Masing-masing pengen ketemu sama saya. Biar mudah saya kumpulkan saja. Ini usia 43 tahun, ini usia 45 tahun. Kita makan bakso, ngopi bareng-bareng. Saya tidak pernah menanyakan privasi urusan orang. Kalau dia cerita, saya jawab. Kalau dia cerita, saya tanggapin. Kalau enggak cerita, saya tak tanya. Nah, belum tentu orang itu tahu dan mau diketahui privasi dan pribadinya. Lagi makan, datang teman usia 43 tahun ini, 45 tahun ini, nanya ke yang 43 tahun. Bu, ya, kan mereka baru kenal nih, saya kumpulkan. Di mana kerja? Di kampus, Bu. Udah berapa orang anak? Lah saya hampir tercekik mendengar pertanyaannya, Bu. Lah berapa orang anak? Kacau ini. Karena teman saya ini belum punya anak. Akhirnya berlinang air matanya. Saya belum punya anak, Bu. Udah 20 tahun saya nikah belum punya anak. Datang kawan satu nih, aku udah 3 anak, aku udah, kok bisa belum punya anak, kok bisa, katanya Bu. Ini manusia tuh cemana lah ini. Nah itu tak boleh itu. Nasib orang gak semua sama. Maka Ibu jangan bikin-bikin sedih orang. Di mana kuliah? Di UIN Bu. Bila tamat? Kapan tamat? Nanti tamat dia kuliah, kapan nikah? Udah nikah, kapan punya anak? Itu takdir-takdir yang belum tentu baik pada setiap orang. Ketemu orang di stasiun, apa kata kita? Mano suami? Orang mano? Jangan-jangan suaminya meninggal. Di mano kerajo suami? Jangan-jangan pengangguran. Itu maksud saya. Bukan gak boleh kita tanya, tapi maksudnya nasib setiap orang tuh berbeda. Jadi kalau ibu mau akhlak bagus, tamu datang atau kita ketemu sama orang, sehat Bu, sehat. Orang Indonesia itu rata-rata pencerita. Biarkan dia cerita tentang dirinya dulu. Aku mau ke Jakarta nih Bu, aku punya anak 4, 4-4 anakku satu begini, macam-macam kelakuan. Berarti boleh cerita anak, baru kita masuk ke ceritanya. Itu baru akhlak bagus. Jadi tidak kita yang korek-korek. Nasib setiap orang berbeda. Ini akhlak. Oke? Nah, lalu kemudian ketika tamu itu datang suruh masuk, jangan merendah-rendah. Silakan masuk Bu, ini lagu Bu akunya. Padahal rumah bagus. Yang udah tinggi jangan merendah. Tambahlah ujungnya, ba'ala ya paknya tidak kerajo doh. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah, jangan berdusta walaupun untuk basa-basi. Ibu mau ngasih minuman ke dia, ibu kasih air teh. Silakan diminum Bu, ini yang adanya. Padahal di dalam ada madu, ada susu. Ibu bilang ini yang adanya. Saya tahu nih dari mak saya nih. Penyejap cakap. Oke, nanti saya jelaskan. Misalnya nih mak saya ngasih teh, silahkan diminum Bu, ini yang adanya. Saya bilang sama mak saya, mak di dalam ada madu mak. Iya juga ya. Ustazah itu kan cuma basa-basi.
Basa-basi boleh, tak boleh berdusta. Lah kan cuman kata-kata. Dalam kata-kata itu ada dosa, ada pahala. Kata-kata itu dipertanggungjawabkan. Orang murtad karena kata-kata. Orang mu'alaf karena kata-kata. Orang ijab kabul karena kata-kata. Orang talak karena kata-kata. Jadi tak boleh. Walaupun niat kita cuma berbahasa basi tanpa melanggar syariat. Dikasih orang air putih, silakan diminum bu, zam-zam yang adonyo. Nah, itu jangan. Silakan diminum bu, titik. Silakan diminum bu, titik. Kan gitu aja. Kau berputa-puta tak kemana-mana. Oke? Nah lalu kemudian setelah itu silakan ngobrol cakap sama dia. Saking wajibnya kita, saking wajibnya, saking mulianya menerima tamu bu, saking mulianya menerima tamu, bahkan kita boleh loh menunda sholat saat ada tamu. Kita udah habis ngambil wudhu nih, kita habis ngambil wudhu, setelah kita ngambil wudhu nih, lalu kemudian kita mau sholat, tamu datang. Kita mau sholat, ya tamu datang nih. Nah kita tunda dulu sholat kita, ya untuk kemudian kedatangan tamu. Kita ajak tamunya ngobrol dulu, ajak tamunya cerita dulu, itu boleh. Ya tunda, saking mulianya menyambut tamu. Dan kemudian ketika kita ada urusan, jangan menyindir-nyindir tamu dengan cara caliak jam, tengok jam, jangan. Bilang aja terus terang, bu, cerita kita ini udah enak bu, tapi saya ada urusan bu, nanti kapan-kapan kita sambung ya. Sebenarnya enak cerita sama kita ibu nih, tapi kebetulan saya ada urusan. Gitu aja. Oke? Gitu? Nah itu adab menerima tamu. Nah makanya ustazah, masa gak boleh sih? Kan cuman orang dekat ustazah. Kan cuman orang dekat. Lalu kemudian dengan orang dekat itu kita masuk ke rumahnya tanpa duduk, langsung buka kulkasnya. Kan udah dekat ustazah. Boleh, tapi adabnya yang kurang. Bukankah adab lebih tinggi daripada ilmu? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah itu didapati untuk menyempurnakan sebuah akhlak. Nah yang rendah, yang tinggi jangan merendah-rendah. Silahkan masuk bu, ini gubuk saya nyo. Nah itu gak boleh yang kayak gitu. Silahkan masuk bu, ini yang ada nyo. Itu jangan ya. Karena kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, pokoknya konsep Islam itu bu, yang tinggi jangan merendah-rendah banget, yang rendah jangan meninggi gitu lah. Paham? Nah contoh nih, misalnya ada yang memuji saya, Nela kamu nih makin lama makin pintar ya. Dada gitu, kan gak boleh. Kan saya udah pernah jelaskan doa kalau dipuji. Apa doanya? Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Nel, kamu ini makin pintar ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Nah, coba udah hafal kan doanya? Bu, ibu ini makin lama makin muda ya. Ndak ado gedo lah sakit kaki ku. Ha, jangan gitu, Bu. Doa, Bu. Coba. Allahumma ja'alni. Lagi. 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 Khairum mimma. Lagi. 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 Allahumma ja'alni khairum mimma. Lagi. Lagi. Ya zunnun. Lagi. Lagi. Lagi.
ya dhunnun. Allahumma ja'alni khairum mimma ya dhunnun. Nah itu, ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ih, kamu ni cantik ya sekarang. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih cantik lagi daripada apa yang dia katakan. Oke? Okay? Ya. Itu dari saya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Udah paham semua? Ya, silakan. Yazunnun pakai zo. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun pakai zo. Yazunnun pakai zo. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun pakai zo. Zo. Zo ya, pakai zo. Hah? Nun yazunnun tasdik. Ya nunnya idgham bi gunnah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Satu, dua, tiga. Nah itu dia. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Itu artinya. Oke? Paham? Dihafal nanti ya. Coba terakhir, satu, dua, tiga. Nah itu ya. Baik, demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ala hadzihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya Assalam. Fahayna Rabbana bisalam wa lakhinnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inna na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Allahumma innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna kuna ba'idan faqribuhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu wa in kana ba'idan faqribuhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah.